Palembang, sama halnya, sama halnya bahkan lebih peduli lagi. Cuman karena di Palembang ini gejolaknya lebih besar daripada Muara ini, maka tugas berat beliau ke depan mungkin lebih berat untuk di Palembang. Yang kami hormati, kami banggakan kantor KIP di Sumatera Selatan, hanya KIP ini dan kuncinya. Jadi kawan-kawan, jangan pernah takut akan terpecah belahnya KIP di pusat. Yang penting kawan-kawan di sini tetap satu. Yang penting kawan-kawan KIP di sini tetap satu, pemuda di Muara ini satu, dan OKP di Muara ini itu satu. Yakin? Karena sudah kami buktikan, Oku Timur KIP-nya sama sudah kami musnahkan hanya satu, dan mereka jalan. Mubah KIP-nya cuma satu dan mereka jalan. Terakhir Pali kemarin KIP-nya satu. Biarkan yang di atas terpecah belah, asal di sini satu. Insya Allah di Sumsel sebentar lagi juga akan bersatu. Yang kami hormati, kami banggakan Forkopimda hadir di sini dari Kejari. Terima kasih Pak. Malah saya katakan jangan berhenti, karena kalian adalah nokta. Bapak Dr. Haji Nasir Umar SHMM kepada Bapak Bobi Indiarta, Sekretaris DPD KPI Provinsi Sumatera Selatan. Dilanjutkan dengan foto bersama. Satu tanah air, satu bahasa, dan piranti kesatuan dan persatuan lainnya. Sang Saka Merah Putih, lagu bangsa Indonesia, pembangunan dan masa depan adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan rasa tulus dan ikhlas, menyatakan diri berhimpun dan langkah dan gerakan bersama demi pada musda nanti, agar terjalinnya kerjasama yang baik antara peserta yang mempunyai hak suara nanti, agar kiranya musyawarah kabupaten ini dapat dilaksanakan dengan sportif. Sekian itu saya ingin sampaikan. Lebih dari itu saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa Sripopot TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.